add-on robot terbaru ya, kayak gini. Gila guys. Halo guys, welcome to my channel. Nah, kami sudah di video kali saya bakal bikin video review add-on robot terbaru di Minecraft ini, dan keren banget, dan ini ada banyak banget untuk robotnya bagi kalian yang suka add-on robot gitu guys ya. Ini BTW Gundam guys. Oke, tapi sebelum ke video ini, seperti biasa jangan lupa klik like dan subscribe di bawah guys. Oke, mungkin tanpa berbasa-basi langsung kita review add-onnya. Let's go. Untuk cara mengaktifkan add-onnya cukup mudah, tinggal klik ke setting seperti biasa. Habis itu kan tinggal geser ke bawah, kan klik global ini, kan aktifkan yaitu Mobile Suit Gundam UC add-on versi 2.0 ya guys ya. Oke, btw ini untuk size-nya nih emang gila guys, 458 MB, ini sangat high cuy sumpah. Ini kayaknya kalau misalnya RAM kalian di bawah 2 GB kayaknya nggak kuat guys ya. Ini 400 MB guys, gila cuy. Oke, kita pack, habis itu kan tinggal klik play. Kalian klik gambar pensil di samping Word yang sudah akan pilih seperti biasa. Ke game setting, geser ke bawah guys untuk eksperimental gameplaynya. Aktifkan ke semuanya guys, dari Holiday Creator sampai next major update. Resist packnya diaktifkan. Untuk behavior packnya juga diaktifkan. Dan langsung kita review addonnya. Sebenarnya saya sudah masuk dalam Minecraftnya. Seperti biasa kita bakal langsung ambil aja guys. Btw ini kalau misalnya saya cobain di HP saya ini nggak begitu ngelag sih guys menurut saya guys ya. Masih ya semut-semut aja sih guys. Oke, kita langsung klik kayak gini aja. Abis itu kan tinggal klik kayak gini. Kita ke gambar rumput ini guys, kita geser ke bawah, kan ke mobek ya guys ya. Oke, dan kan ambil untuk si apa itu, si robotnya guys, ada 2 btw guys. Kita review dari yang pertama aja, dan juga kan ambil ini guys ya, dan ini sudah guys ya, ini juga bisa kan ambil. Terus senjatanya itu di gambar tempat tidur ini guys. Oke, kita ambil aja kayak gini, sama ininya juga cuy. Oke, dan langsung kita review aja untuk robotnya. Oke guys, langsung kita review aja guys untuk robot-robotnya, langsung kayak gini guys. Wow, gila guys ya, besar banget untuk robotnya guys ya. Kita langsung naikin aja guys. Oke, langsung kita ride, dan kita bisa berjalan menggunakan robot ini guys ya. Gila guys. Bentar, berisik banget guys, kita kecilkan aja volumenya. Gila guys, ini bisa nembak btw guys ya. Bentar, pakai ini guys. Kok nggak nembak guys ya. Wah, nge-lag cuy. Kita pakai guard mode bisa guys, nih kayak gini. Jadi kita kayak melindung gitu guys ya. Wow, gila guys. Coba mungkin saya bakal ganti kamera guys. Jadi guys, saya sudah ganti kamera, dan kita langsung aja. Ini kita bisa kayak nge-barrier gini guys, kayak melindung gitu guys ya. Oke, dan kita juga bisa menyerang menggunakan pedang guys ya, kayak gini. Gila guys. Bentar guys, kita coba lihat lagi. Iya, gila, keren banget guys, kayak memukul gitu guys ya. Btw ini juga bisa terbang guys ya, jadi kalian harus hati-hati guys untuk tombolnya guys ya, jangan asal kena itu, nanti bakal terbang nanti guys. Hati-hati pokoknya guys ya. Oke, dan ini juga kita bisa berubah guys, berubah menjadi animation, kita berubah seperti ini guys. Oke guys, kalau misalnya nggak berubah, kalian bisa pakai ini guys ya, atau yang ini, pokoknya ada 2 ini guys. Kalian bisa cobain salah satu ya guys ya, kalau misalnya nggak berubah-berubah guys. Oke, dan ini pokoknya seperti ini sih guys ya, untuk yang robot yang warna putih ini guys ya. Kita sekarang coba yang warna hitam guys, let's go. Oke guys, sekarang kita bakal coba untuk yang warna hitam. Langsung taruh aja seperti ini, dan kita ride ya guys ya. Oke, seperti ini guys untuk penampilan warna hitamnya guys ya, si warna hitam. Dan yang warna hitam ini bis kita bisa menembak guys, kayak gini ya, pakai ini guys ya, smart gun kayak, kalau nggak salah guys. Nah kayak gitu, ada arahannya guys, dan itu bakal menembak guys. Hati-hati nge-lag guys ya, pokoknya tembaknya tuh harus hati-hati guys ya, soalnya kalau nggak hati-hati bakal nge-lag guys. Kita bakal coba tembak guys, tuh ada kayak kerannya guys ya, kita pasin kayak gitu, tembak sini guys. Nge-lag guys ya, waduh, itu udah nembak guys. Btw rada nge-lag, sorry. Nah itu guys, itu guys ya, ada efeknya tuh guys, tuh gila guys, emang nggak begitu kelihatan sih guys untuk efek ledakannya guys ya. Kita terbang dikit guys, nah kayak gini. Gila guys ya, keren banget guys kalau misalnya naik
si robotnya guys ya. Oke, kita coba ganti kamera guys. Let's go. Oke guys, ini dia untuk tampilan dari luarnya guys, atau tampak dari luarnya. Kita apain aja guys, coba. Nah, tampak dari luarnya tuh seperti ini guys ya. Dan kalau misalnya kita nembak itu ada animasinya kayak gitu guys. Nah, kayak gitu. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke. Aduh, bentar guys. Kita coba itu guys. Kita coba mode tarung ya guys, mode bertarung guys seperti ini. Dan kita coba pakai ini guys, pedang atau beam saber. Oh, ini kalau misalnya si robot ini guys harus kita pasangin dulu guys untuk pedangnya guys ya. Oke. Kita coba pasangin dulu beam saber. Aduh, salah cuy. Pedang guys, pokoknya nah kayak gitu guys, udah kepasang guys. Nah, itu. Kita bisa menyerang guys ya menggunakan pedang ini. Kayak gitu untuk serangannya guys. Nah, kayak gitu guys ya, mungkin untuk animasi nyerangnya guys. Oke, dan mungkin kayaknya cukup gini aja untuk si untuk review dan kali, dan langsung kita ke cara download dan pasang addonnya guys. Let's go. Dan guys, masih untuk cara download addonnya cukup lah, tinggal geser aja ke bawah guys ya, masuk ke MGBDL, geser ke bawah, dan pokoknya geser terus ke bawah guys, dan cari untuk yang warna hijau kayak gini guys ya. Oke, selalu kan tinggal klik kayak gini, habis itu kan bakal masuk seperti tampilan seperti ini. Kita klik aja yang ini guys ya. Oke, dan kan download aja guys di link metaverse ini guys. Oke, dan langsung kita ke cara pasang addonnya. Let's go. Dan oke guys, masih untuk cara pasang addonnya cukup mudah, tinggal klik kayak gini, tahan, habis itu kan tinggal klik ubah nama untuk zipnya dihilangkan guys. Oke, kita klik oke, dan kita klik kayak gini kan, klik gambar panah ini guys, dan langsung masuk ke Minecraft-nya guys. Cukup simpel untuk cara pasang addonnya guys. Kita tungguin aja lagi loading guys di Minecraft, pokoknya kan tungguin aja guys ya, bakal selesai guys. Import test started dan Violet guys, karena saya udah pasang addonnya. Oke, dan mungkin cukup gini aja untuk review addon kali ini. Kalau misalnya suka dengan addon robot-robot seperti ini atau addon-addon keren lainnya, silahkan kasih 50 like, dan ya goodbye in the next video berikutnya. Jangan lupa di like dan di subscribe di bawah. Oke, bye bye semuanya guys, dan thank you, bye bye, makasih guys.